Suka nganjing, Bu. Meneng wae ya. Oh, ya. Tonggone, tonggo Semarang Indah. Mungkin kalau dikira tiang Semarang Indah, oh. Tiang kampungnya. Ya, kurang. Murah aja pemirsa. Murah. Murah meriah. Murah meriah, Bu. Halo Sobat Pranolo, saya sekarang berada di kota Semarang. Jadi semalam saya datang kemari kemalaman kurang lebih pukul 11. Jadi saya diputuskan nginep di sini. Aduh, mana nih? Padahal saya punya teman tidak jauh dari sini, cuma karena semalam datangnya tengah malam ya, saya terpaksa nginep di penginapan Clay Residence. Jadi saya nggak mau ganggu istirahat teman saya, jadi ngineplah di sini. Pagi-pagi ini saya sudah nongkrong di pinggir kali, menikmati udara segar yang suasananya cukup asing bagi saya. Jadi ya maklum kalau sedikit norak karena juga bukan orang sini. Lingkungan ini cukup asri, bersih, dan sepertinya ini baru dibangun konblok agar rapi, karena ini mungkin ditinggikan karena suka banjir ya, karena di sana ada kali yang cukup dangkal. Wah, itu ada yang dijual dulu. Jadi Sobat Pranolo ada yang mau beli itu silakan, kalau yang minat. Nah ini hotelnya semalam. Nah, ada di sini. Nah itu terlihat pemandangannya cukup apa ya? Kalinya kurang begitu ini sih, kurang begitu nyaman. Entah kali apa ini, pemirsa yang tahu coba komentar. Nanti para warga sudah mulai aktivitas. Ruku-ruku megah, masih sepi. Dan di sana ada, wah, ada warung Simbo nih, ada warung makan angkringan. Saya coba mampir ke sana sambil ngopi-ngopi. Walaupun nginep di sana, tetap saya ngopinya di angkringan aja. Yang cukup nyaman, santai, sambil ketawa ketiwi di sini. Hitung-hitung buat penglaris warung Simbo. Nah, pagi-pagi saya sudah mampir di sini. Coba saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Simbo. Bu, niki Dusun Putih. Kok? Semarang Indah. Iko mobil wira-wiri nang jalan raya nang. Jalan raya, Bang. Nah niku perumahan. Oh, perumahan. Semarang Indah niku. Tonggone, tonggo Semarang Indah. Kayak Semarang Indah. Oh. Yang sami-sami indah kan, Bu. Kebagian indah ya, nggih. Ini kalau tak ngopirin gitu. Nah ini kawan saya sudah ngopi di sini. Rupanya dia berbagi rezeki ini. Minumnya di Clay Residence, sarapannya di angkringan Simbo. Wih, makan ikunya dulu.
Nah ini Simbok sedang sibuk melayani pembeli untuk sarapan pagi. Coba tak saya sedikit kepo-kepo tentang suasana di sini. Temu iki udarane nggih cukup gerah nggih, Bu. Sedumu nggih. Oh. Mboten udara cuaca mriki. Oh, pinggir laut nggih. Oh, malah mriki kok laut e. Gua malah kiblate malah bingung nih. Oh, mriki. Oh, niki pantura nggih. Pantura pemirsa. Murah aja pemirsa, murah. Murah meriah ya Bu. Kira kecil. Matur suwun Bu, katon laris. Nggih.